Ayo kita jaga kestabilan jiwa kita dan keseimbangan. Jangan hanya kita sibuk urusan jasmani saja, maka rohani kita akan, makanya kata Allah apa? Allah tatwaw fil mizan. Jangan sekali-kali kamu Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatwaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sadaqallahul azim. Teman-teman mungkin bertanya, apa itu an-najm, apa itu asyjar? Biasanya kita mengenal kata najm itu artinya bintang. Tapi di sini kenapa kok ada kata an-najm didampingkan oleh Allah dengan asyjar? Jadi ternyata pohon-pohon yang Allah ciptakan ada dua model, ya. Jadi ada pohon yang berupa syajar yang punya batang. Ini perhatikan tuh ya, ini ya seperti ini pohon ini. Ini lihat. Nah ini namanya asyjar. Ini ada batangnya tinggi. Ini namanya asyjar. Tapi ada namanya an-najm. An-najm itu yang dia itu batangnya seperti rombe-rombe ini. Dia menggantung. Kadang ada yang merambat di tembok-tembok. Ini namanya an-najm. Jadi subhanallah, Allah semua yang menghidupkan dan Allah semua yang menggerakkan. Inilah dia keseimbangan. Tidak semua pohon itu ada batangnya dan tidak semua pohon ya berbatang dengan tegak sehingga hidup ini menjadi bervariasi. Keindahan itu adalah ketika kita dalam variasi, sehingga kita tidak pernah bosan. Manusia dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam proses yang bervariasi. Karena Allah Maha tahu, dialah Allah yang menciptakan jiwa manusia yang mudah bosan. Wa nafsi wa ma sawwaha, kata Allah, demi jiwa yang aku ciptakan dengan sempurna. Jadi Allah Maha tahu tentang hakikat jiwa manusia. Makanya Allah buat semua wujud ini bervariasi sehingga manusia tidak pernah merasa bosan dengan kehidupannya. Ayo kita jaga kestabilan jiwa kita dan keseimbangan. Jangan hanya kita sibuk urusan jasmani saja, maka rohani kita akan menjadi tegang dan stres. Jangan terlalu sibuk dengan rohani saja sehingga jasmani kita menjadi sakit. Keseimbangan adalah merupakan keniscayaan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit tegak karena keseimbangan. Makanya kata Allah apa? Alla tatwaw fil mizan. Jangan sekali-kali kamu melanggar keseimbangan ini. Begitulah kita seharusnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri. Dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaomer, Bogor.